Monitoring circuit breaker Schneider Electric menggunakan Raspberry Pi. Jadi sistemnya ini pakai Modbus TCP. Dia bisa memonitor 247 circuit breaker yang dimonitor untuk saat ini status off, on, sama status trip. Jadi nanti di Raspberry statusnya akan terbaca, ini status trip terbaca, dan nanti datanya dikirim ke database. Kebetulan kita pakai database MySQL. Dua itu mewakili trip, tujuh itu reserve, sedangkan yang bintang-bintang ini belum terinstall.